Pemirsa, tiga kios pedagang di areal Terminal Senen Jakarta Pusat terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung gas LPG dari kios warung makan. Sejumlah pedagang dan pengunjung panik saat terjadi kebakaran tiga kios di areal Terminal Senen Jakarta Pusat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api pertama kali terlihat di dapur warung makan, diduga selang tabung gas LPG bocor, tersambar api dan kompor yang menyala. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.